Tindakan dua orang warga asing yang cuba mencuri tabung masjid membawa padah apabila kegiatan mereka dikesan oleh petugas surau dalam kejadian di Surau Raudah Al-Mutakin, Shah Alam, Selangor pada Selasa lalu. Pada awalnya, dua suspek yang dipercayai warga Rohingya menceroboh masuk ke kawasan surau dengan menaiki sebuah motosikal. Dalam pada itu, satu isyarat kecemasan daripada kamera lintas tertutup CCTV telah diterima oleh petugas yang kemudiannya bertindak memerhati kegiatan mencurigakan warga asing terbabit. Setelah itu, petugas masjid menghubungi Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam bagi mendapatkan bantuan untuk menangkap suspek. Difahamkan seramai 3 anggota polis bergegas ke tempat kejadian bagi menangkap kedua-dua suspek. Panik melihat kehadiran polis, suspek sempat nyorok di tepi pagar longkang sebelum cuba melarikan diri. Difahamkan seorang pelaku berjaya ditangkap, manakala seorang lagi rakan sumpahannya dapat melarikan diri. Pada Jumaat lepas, pihak mahkamah telah mendakwa suspek di bawah Akta 380 dan didenda RM2,000 dan penjara sehari. Namun sekiranya tertuduh gagal membayar denda, hukuman penjara selama 3 bulan akan dikenakan.